Selasa 9 November 2021, pengalaman telekomunikasi kontak budi supranatural berlangsung kembali kepada Nameron Cornel dan menyatakan diri semakin jelas dan berkomitmen atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta menghubungi nama Irwan Cornel dalam kesehariannya yang mengikutkan juga kontak terhubung menyatakan kepolisian Indonesia dan jaringan pembuktian berkomitmen kepada Pemerintah Nasional Indonesia. Nah, konten pada momen kalender ini menyatakan bahwasanya konferensi internet ID 1666 kode Skyframe ini telah bersesuaian dengan pembuktian perkara yang berlangsung. Definitif memang ada persesuaiannya. Dan juga menyangkut tentang status ketersangkaannya kepada maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi di tahun-tahun bersamaan. Konten menyatakan perkara ketersangkaan ataupun pelaku supranatural yang dimasukkan oleh internet 1666 kode Skyframe ini definitif merupakan konspirasi pertemanan kalangan non-pribumi yang berdomisili juga di Kota Madia Medan. Kota menyatakan secara utama mereka itu berkaitan kepada domisili Kota Medannya. Pelanggaran-pelanggaran perbuatan hukum, perbuatan kriminal di dalam ketentuan hukum dinyatakan telah mereka selenggarakan dan pembuktian yang berlangsung hingga momen kalender ini. Selasa 9 November 2021, Kota menyatakan perihal ketersangkaan ataupun pelaku mereka merupakan konspirasi ataupun komplotan yang bersaling silang yang berkaitan kepada kalangan Universitas Sumatera Utara juga ataupun juga kalangan prostitusi ataupun gerombolan di dalam sosial dan juga termasuk kepada kalangan non-pribumi. Untuk menyatakan mereka ini berkaitan kemungkinan tentang antekisme ataupun juga perongrongan kedaulatan Indonesia ataupun penyerobotan kenegaraan Indonesia secara sistematis ataupun bertahap laten di dalam sosial. Metode supranatural yang mereka selenggarakan definitif merupakan rivalitas ataupun juga kebingungan tentang status ketersangkaan ataupun pelaku atas nama pemerintah juga nasional Jakarta ataupun kalangan Pulau Jawa yang tadi Jehoa. Kontak terhubung menyatakan bahwasanya mereka ini telah terspesifik menyangkut tentang maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi. Domisili Kota Medan keterkaitan juga tentang usaha tambal ban nama Irwan Cornel. Kontak terhubung menyatakan bahwasanya mereka ini berkaitan juga pada pengejaran ataupun pendiskreditan status ketokohan historikal nasional Indonesia Adi Bana Merdeka Gitisuka, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel. Secara fokus menyatakan kemungkinan tentang hal tersebut. Dimana pada momen-momen pengalaman telekomunikasi kontak budi supranatural berlangsung di kalender ini, Pemerintah Nasional Indonesia menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel definitif sudah terhubung, definitif memang terkonfirmasi oleh Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta. Jaringan pembuktian perkara supranatural ini sudah mengidentifikasi status ketersangkaan ataupun pelaku tersebut memang berkecenderungan mengarah-ngarah kepada nama Irwan Cornel ataupun mengkambing hitamkan nama Irwan Cornel ataupun internet 1666 kon Skyframe ini. Tentang juga maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi pada tahun-tahun bersamaan menyatakan merupakan kamuflase ataupun manipulasi persoalan mereka. Kontak menyatakan bahwasanya mereka ini bersegmen-segmen tentang perkara-perkaranya, termasuk mereka prostitusi, termasuk juga mereka kalangan preman, termasuk juga mereka keterkaitan kepada politik, politik lokal ataupun juga politik nasional yang berkambing hitam persoalan di belakangnya. Seperti maraknya usaha tambal ban ataupun juga tentang etnik, kostum, suku lokal, pribumi Medan, ataupun juga keterkaitan tentang kemahasiswaan. Kontak terhubung menyatakan bahwasanya Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta menginginkan nama Irwan Cornel untuk menyelenggarakan konferensinya kembali. Karena juga nama Irwan Cornel menyatakan definitif memang didukung untuk pengurusan ganti kerugian keuangannya ataupun reward perkaranya. 22 triliun rupiah dinyatakan terkonfirmasi oleh pemerintah dan juga kalangan PS Pulau Jawa. Senasional Indonesia yang kontak terhubung menyatakan serupa demikian. Bahwasanya keterkaitan tentang zona teritori ketersangkaan ataupun pelaku yang dimaksudkan oleh internet 1666 pelanggar kasus kriminal tersebut memungkinkan secara nasional Indonesia, lokal dari daerah, dari Provinsi Aceh kepada Provinsi Irian Jaya, di mana keterkaitan tentang maraknya usaha tambal ban atau perbengkelan. Kontak terhubung menyatakan bahwasanya kemungkinan mereka bertujuan untuk mengembangkan bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan secara nasional Indonesia, di mana kemungkinan mereka ini sungguhnya mengkonspirasikan ataupun mengkomunikasikan hal tersebut. Persoalan usaha tambal ban ataupun perbengkelan merupakan kamuflase dari perbuatan-perbuatan supranatural mereka.
Nama-nama mereka dinyatakan berkaitan pada antikisme ataupun juga pertikaian perseteruan di antara pertemanan mereka sendiri. Kalangan pribumi, kalangan non-pribumi, sama-sama supernatural untuk menyatakan bahwasanya mereka ini menyangkut kepada perongrongan, kedaulatan ataupun eksistensi kenegaraan Indonesia secara tahapannya. Di mana pada momen konferensi kandidat ini menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell definitif berhubungan dengan persoalan maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan. 10 juta rupiah per bidang usaha tambal ban atau perbengkelan menyatakan ACC ataupun juga disepakati antara konteks Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta, Pulau Jawa dan juga usahawan-usahawan tambal ban perbengkelan secara nasional Indonesia. Konteks menyatakan lokal dari daerah sudah termasuk konteks-konteks kepada Pemerintah Nasional Pulau Jawa. Bahwasanya internet 660+ ini layak untuk pengurusan ganti kerugian keuangannya termasuk kepada perihal maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi. Karena konteks itu menyatakan secara tidak langsung nama Irwan Cornell ini berstatuslah kemudian sebagai lisensi untuk pembukaan usaha tambal ban ataupun perbengkelan di dalam sosial masyarakat pada tahun-tahun selanjutnya. Dengan konfirmasi ataupun juga penjelasan secara bertahapnya atas nama Pemerintah Nasional Indonesia, konteks terhubung menyatakan kami Pemerintah Nasional Indonesia untuk resmiannya ataupun konteks konfirmasinya kepada bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan ataupun sosial masyarakat. Namun konen dicukupkan untuk reward perkaranya ataupun ganti kerugian keuangannya termasuk tentang hal maraknya usaha tambal ban perbengkelan tersebut. Lisensi bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan di dalam sosial pada tahun-tahun milenium ini, pada tahun-tahun perkara supranatural ini hingga menuju masa depan untuk pencapaian total nominal 22 triliun rupiah nasional Indonesia, lokal dari daerah Indonesia. Di mana konteks itu menyatakan ikan juga perihal tentang nama Adi Bana Merdeka Gitu Suka yang merupakan sosok ataupun figur yang berkaitan sungguhnya tentang lisensi bidang usaha tambal ban perbengkelan sejak tahun-tahun G3 Polis PKI ataupun sejak tahun-tahun berlalu. Konteks konfirmasi ini menyatakan atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Pulau Jawa termasuk juga kalangan keluarga merdeka Adi Bana Merdeka Gitu Suka di Pulau Jawa ataupun juga konteks konfirmasinya nanti. Di mana Adi Bana Merdeka Gitu Suka ini sungguhnya berperkara dinyatakan tentang bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Dilecehkan ataupun juga dideskripsikan keterkaitan kepemilikan keuangannya ataupun juga lisensi usaha tambal ban ataupun perbengkelannya sungguhnya bersama pemerintah. Sejak tahun 2008 konteks menyatakan demikian. Bahwasanya Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta sungguhnya terhubung sejak tahun 2008 kepada Bapak Adi Bana Merdeka Gitu Suka keterkaitan proyek pengembangan bidang usaha tambal ban ataupun tentang bidang usaha perbengkelan tambal ban. Lisensi usaha tambal ban atau perbengkelan nasional Indonesia sejak tahun-tahun Soekarno, Adi Bana Merdeka Gitu Suka. Demikianlah konteks itu menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell memiliki akses untuk pengurusan keuangannya termasuk juga tentang perihal tersebut. Di mana penjelasan ataupun konfirmasinya secara penyempurnaan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Nasional Indonesia sendiri. Untuk nama tokoh historikal nasional Indonesia Adi Bana Merdeka Gitu Suka, lisensi bidang usaha tambal ban perbengkelan sejak tahun-tahun Soekarno ataupun tahun-tahun berlalu untuk menyatakan keterkaitan merek ban Swallow juga ataupun pabrikan produk bidang perbengkelan ataupun usaha tambal ban atas nama Indonesia. Konteks menyatakan sungguhnya menyebutkan nama Adi Bana Merdeka Gitu Suka keterkaitan statusnya sebagai orang tua kandung dari nama Irwan Cornell juga. Jika yang merasa tersabotase usaha tambal ban perbengkelannya di tahun-tahun perkara supernatural abad milenium ini. Secara nasional Indonesia yang keterkaitan basicnya tentang perkara supernatural dimaksud. Segmen-segmen perkara yang mengikutinya yang menyatakan definitif nama Irwan Cornell ini mengalami kejahatan pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum dalam kesehariannya dengan metode aktivitas ketersangkaan supernatural yang laten ataupun tidak ketahuan kasat mata. Hingga tahun 2021 ini dinyatakan mereka sudah semakin teridentifikasi ataupun terpengalami oleh Pemerintah Nasional Indonesia Pulau Jawa ataupun juga kontek-kontekan telepon supernatural yang berlangsung ini. Konteks terhubung menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell definitif merupakan pewaris ataupun juga kelanjutan dari Bapak Adi Bana Merdeka Gitu Suka. Demikianlah perkara supernatural yang berseteru-berseteru ataupun merumitkan kronologi persoalannya. Konteks terhubung menyatakan Adi Bana Merdeka sungguhnya pointer, sasaran ataupun juga target incaran para pelaku ataupun tersangka di tahun-tahun berlalu ini. Yang mana nama Irwan Cornell menyangkut juga tentang persoalan yang dimaksud. Sejak tahun 2008 berstatus sebagai korban ataupun kambing hitam perkara
yang mana menyangkut juga tentang bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Pemerintah Nasional Indonesia dan kepolisian dinyatakan terhubung kepada nama Irwan Kornel pada momen konferensi kalender ini. Dalam keseharian, nama Irwan Kornel keterkaitan pengalaman telekomunikasi ataupun kontak-kontak bodi supernatural yang terjadi untuk menyatakan bahwasanya telepon-telepon supernatural ini sudah definitif semakin jelas serupalah seperti telepon seluler. Memang terhubung kepada nama Irwan Kornel atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta Pulau Jawa termasuk juga Kepolisian Indonesia. Yang mana konteks menyatakan konfirmasi Alien Farm Internasional juga sudah termasuk dihubungi. Bahwasanya pengidentifikasian ataupun memastikan status ketersangkaan perbuatan manusia ini sudah definitif diakui. Himin Komandi Ghost Lungrif ataupun ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam sosial yang beraktivitas penongrongan kedaulatan Indonesia dengan mengkambing hitamkan perkara kepada keluarga Bapak Andi Bana Merdeka Giti Suka. Tokoh historikal nasional Indonesia sejak tahun-tahun G30 PKI, di mana pembuktiannya berlangsung hingga tahun 2021 ini. Telepon-teleponan supernatural ini menyatakan bahwasanya kepolisian ataupun pemerintah nasional Indonesia Jakarta menyepakati bahwasanya nama Irwan Kornel definitif merupakan korban utama ataupun target sasaran serupa kambing hitam urusan atas nama para pelaku ataupun tersangka. Aktivitas supernatural yang merongrong keluarga Bapak Andi Bana Merdeka Giti Suka yang mana menyangkut mereka tentang kalangan non-pribumi ataupun juga bidang usaha tambal ban perbengkelan yang terjadi. Pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural yang berlangsung ini dinyatakan definitif memang termasuk untuk pengurusan kelayakan ganti kerugian keuangan atau reward perkara kepada nama Irwan Kornel. Mengaku merintis eksistensi perkara supernatural sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini. Kontak menyatakan bahwasanya Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta mengenali, mengetahui tentang konfirmasi klaim internet ID 666 yang kondisi cover ini. Literatur-literaturnya ataupun juga foto-fotonya yang menunjukkan juga konfirmasi-konfirmasi kalangan-kalangan nasional Indonesia Jakarta termasuk juga kalangan pers ataupun juga televisi termasuk juga pemerintah dan instansi-instansi pemerintah untuk menyatakan internet 666 kode discovery ini menyatakan valid, bukanlah internet yang mengada-ngada, bukan internet hoax di tahun-tahun perkara supernatural ini. Di mana konteks menyatakan bahwasanya Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta juga menghubungi Andi Bana Merdeka Giti Suka sesungguhnya secara konspiratif ataupun juga kontek-kontekan pengurusan perkara berlangsung keterkaitan anak kandungnya nama Irwan Kornel yang merintis eksistensi perkara tersebut melalui internet global. Kontek terus menyatakan bahwasanya nama Irwan Kornel berkemungkinan untuk ganti kerugian keuangan ataupun reward perkaranya termasuk juga opsi-opsi untuk proyeknya sebagai akses untuk pengurusan realisasi keuangannya. Kontak terus menyatakan, menunjukkan juga tentang BRI ataupun juga yang lainnya. Adidaya 666 itu pun termasuk juga. Kontak menyatakan demikian. Bahwasanya 22 triliun rupiah diamini, diakui secara nasional Indonesia atas nama pemerintah nasional dan juga jaringan pembuktian perkara internet ID 666 atau discovery ini. Dengan opsi juga keterkaitan kepada status nama Irwan Kornel sebagai pewaris ataupun penerus dari Andi Merdeka termasuk juga tentang proyek-proyek konsep internet 660 atau discovery ini. Konten juga terhubung menyatakan bahwasanya ketersangkaan ataupun pelaku tersebut dipertanggungjawabkan juga atas nama Kepolisian Indonesia termasuk juga kalangan aktivis ataupun mahasiswa-mahasiswi yang berlatar belakang stambuk ataupun angkatan masa masuk perkuliahan berbeda-beda. Sejak tahun-tahun berlalu ini mengakui memang mengenali klaim internet ID 660 dari Discovery ini dan berstatus sebagai tersangka ataupun pelaku juga yang kemudian membingungkan tentang kelanjutan urusannya. Kontak menyatakan pada momen tahun 2021 ini sudah definitif menyangkut kepada perongrongan kedaulatan kemartabatan pribumi Indonesia atas nama antekisme para pelaku ataupun tersangka yang membingungkan identitasnya. Mereka ini sepertinya lalu kemudian mengaku diri kalangan prostitusi ataupun juga kalangan pertemanan-pertemanan yang kurang wajar di dalam sosial. Kontak menyatakan serupa seperti itu. Malangnya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi juga termasuk.
Pemda juga menyatakan bahwasanya untuk pertanggungjawaban pengurusan keuangan Panama Merlon Cornell termasuk juga atas nama keluarga besar Merdeka secara nasional Indonesia, tokoh-tokoh nasional Indonesia Pulau Jawa termasuk juga Bapak Adi Bana Merdeka Giting Suka sendiri, yang mana nama Merlon Cornell menyatakan perlu untuk mengkonferensikan keterkaitan acuan ataupun juga kelanjutan percakapannya. Bahwasanya nama Merlon Cornell ini punya keuangan di Indonesia, keterkaitan basic juga merintis eksistensi perkara supranatural ataupun status korban utama ataupun status kami hitam persoalan secara utama ataupun juga kepahlawanan secara utama. Perintisan eksistensi perkara tersebut dengan pengalaman telekomunikasi kontak bodi supranaturalnya termasuk juga klaim-klaim internetnya. Penuntut umum menyatakan bahwasanya para pelaku ataupun tersangka ini definitif melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum dalam momen-momen pengalaman perkara supranatural ini. Keterkaitan juga hak-hak asasi manusia ataupun juga ketentuan-ketentuan hukum pidana dan juga menyangkut tentang maraknya usaha tambal ban ataupun bidang monopoli usaha. Konten menyatakan mereka ini definitif merupakan pihak-pihak yang perlu untuk mempertanggungjawabkan ganti kerugian keuangan reward perkara kepada nama Merlon Cornell. Yang mana konfirmasinya dinyatakan atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta juga yang bukan juga keluarga besar Merdeka untuk pembuktian berkelanjutan ataupun memastikan pengurusan ganti kerugian keuangan ataupun reward perkara kepada nama Merlon Cornell tersebut. Definitif para tersangka ataupun pelaku ini sudah bergerombolan di dalam sosial. Namun tidak mungkin kita menyatakan bahwa mereka itu dalam masyarakat umum ataupun sosial. Konteks terus menyatakan mereka ini sudah diidentifikasi memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum kepada nama Merlon Cornell. Kami hitam gerombolan di dalam sosial nama Merlon Cornell ini. Dengan konfirmasi ataupun pengurusan perintisan eksistensi perkaranya yang sudah diselenggarakan secara mandiri dan cukup signifikan berdasarkan konteks terus menyatakan. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini, yang mana nama Merlon Cornell dinyatakan dilayakkan untuk statusnya sebagai protokoler perkara supranatural secara nasional Indonesia. Tentang judul 666 Merlon Cornell Cafe ini juga dinyatakan termasuk juga sebagai pointer nilai lebih ataupun keistimewaan ataupun bobot dari eksistensi konteks konfirmasi internet 666 Merlon Cornell Cafe ini. Memang benar internet yang tidak mengada-ngada dan memiliki mutu dalam konferensi-konferensinya. Berlatar belakang konfirmasi pengalaman telekomunikasi kontak-kontak telepon supranatural yang berlangsung dengan juga mengikutkan alibi-alibi selanjutnya di dalam sosial masyarakat untuk menyatakan bahwasanya nama Merlon Cornell ini memang benar merupakan korban dari aktivitas perkara-perkara yang menyangkut supranatural di dalam sosial. Gerombolan-gerombolan tidak bertanggung jawab kegiatan juga mereka tentang pensasaran ataupun pentargetan nama Adi Bana Merdeka Giting Suka. Ketokohan historikal nasional Indonesia yang sungguhnya merupakan lisensi untuk nama-nama ataupun kenegaraan Indonesia. Seperti juga bidang usaha tambal ban perbengkelan ataupun juga tentang status ketokohan historikal nasional Indonesia pemberangus G30 SPKI. Adi Pancasila, Adi Mata Uang Rupiah, Adi Merah Putih, Adi Merdeka. Konten menyatakan definitif merupakan sasaran ataupun dimanipulasi, dikamuflasekan untuk keterkaitan momen-momen pengalaman perkara supranatural di tahun-tahun milenium ini. Atas nama tersangka ataupun pelaku di dalam sosial, dimana konten menyatakan sudah dikenali bahwasanya perkara supranatural yang berlangsung ini berkaitan kepada kebencian ataupun penipuan untuk eksistensi kedaulatan Indonesia, termasuk juga tokoh-tokoh historikal nasional Indonesia-nya, yang berkaitan juga kepada posisi hidup ataupun ketokohan historikal nasional Indonesia yang masih hidup hingga tahun-tahun milenium ini, orang tua kandung dari nama Merlon Cornell, nama Adi Bana Merdeka Giting Suka. Kontak menyatakan bahwasanya mereka juga termasuk kepada sosial media Bigo ataupun juga jaringan pertemanan melalui internet global berkamuflase secara aktivitas interaksi kesehariannya di mana mereka sudah dikenali definitif berkecenderungan antikisme non-pribumi ataupun menyangkut juga segmen-segmen yang berkaitan.
seperti prostitusi ataupun juga tentang maraknya usaha tambal ban perbengkelan ataupun juga keterkaitan yang lainnya. Definitif mereka ini adalah pelaku ataupun tersangka aktivitas supernatural di tahun-tahun milenium ini. Yang mereka berkaitan juga kepada internet 666 yang berdiskriminasi ini. Mendiskreditkannya ataupun mencemoohkannya, sekaligus juga keterkaitan tentang pengurusan ganti kerugian keuangan ataupun reward perkara untuk nama Ruan Kornel dimaksud. Masa terlalu menyatakan nama Ruan Kornel definitif diakuilah untuk perjuangannya hingga tahun 2021 ini. Menyangkut tentang perkara supernatural melalui internet global, mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab secara bersamaan yang telah terkonfirmasi melalui internet global kepada Alien Family International. Konfirmasi komunikasi kontak-kontakannya berlaku juga atas nama Pemerintah Nasional Indonesia, Jakarta, ataupun Pulau Jawa. Kontak menyatakan serupa demikian. Menghubungi Alien Family Global untuk keterkaitan konfirmasi Amerika Serikat ataupun negara-negara pada tahun-tahun milenium ini. Memang Alien Family menyatakan definitif bukanlah pelaku ataupun tersangka di momen perkara supernatural ini. Himen Commanding Ghost Sungrave definitif memang bersesuaian dengan klaim internet ID 666 for discovery ini. Perongrongan ataupun juga rivalitas kemusuhan mengkambinghitamkan status ketuhanan Alien Family secara internasional di tahun-tahun berlalu hingga tahun-tahun milenium ini. Kelanjutan konfirmasi conversation percakapan Alien Friendship Human sesungguhnya tentang kode Human Commanding Ghost Sungrave, kode Satanic Human, kode Abad Millennium, kode Jehwa, kode 666. Kontak menyatakan bahwasanya 666 kode Star Framing definitif bermutu ataupun signifikan dan sustainable hingga tahun 2021 ini. 666 dalam kode Star Framing demikian terlebih dahulu pada momen kalender ini. Saya bernama Ruan Kornel sangat menantikan untuk realisasi ganti kerugian keuangan ataupun reward perkaranya. Dimana kontak terus menyatakan bahwa konferensi internet 660 kode discovery ini termasuk juga pengurusan ataupun juga publikasinya di hadapan peradilan hukum ataupun di hadapan hukum. Kontak menyatakan serupa demikian. Definitif menyangkut eksekusi ataupun juga pengurusan ganti kerugian keuangan kepada nama Ruan Kornel. Yang mana kontak terhubung menyatakan termasuk juga tentang pengangkatan ketokohan historikal nasional Indonesia di tahun-tahun milenium ini. Orang tua kandung dari nama Ruan Kornel, Adi Bana Merdeka, Adi Merah Putih. Terima kasih semua orang yang menemukan update ataupun informasinya. Saat konferensi-konferensi selanjutnya dari internet 666 Ruan Kornel Discovery ini melalui sosial media internet masa kini. Yang mana kontak terhubung menyatakan Adi Bana Merdeka kita suka didukung untuk statusnya sebagai autentik kepemilikan badan-badan usaha milik negara juga di tahun-tahun perkara supernatural ini. Karena juga keterkaitan perkara supernatural ketersangkaan atas nama kalangan antekisme tersebut yang ternyata menyangkut juga kepada Adi Bana Merdeka sebagai sasarannya ataupun juga kambing hitam urusannya. Sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia seturut serupa seperti Trinitas Kristiani ini. Sungguhnya sudah dikonfirmasi internasional atas nama internet 666 Ekor Discovery ini kepada Alien Family Global Abad Millennium untuk nomor termasuk ke dalam Alkitab untuk deklarasi, proklamasi, momen milenium ini. Alien Family punya kenegaraan dengan logo mata uang Mark of the Beast atas nama 666 Ekor Discovery ini. Perkara supernatural yang berpenantian masa di masa atau menyangkut juga takdir kepada Roh Kudus. Perjuangan eksistensi persoalannya di tahun-tahun masa depan. Kode Millennium, kode 666. Terima kasih dan sampai jumpa.